Malas atau mager? Rasa malas sebenarnya adalah hal yang normal, tetapi sebaiknya tidak dibiarkan karena bisa mengganggu aktivitas sehari-harimu. Nih ada tips buat kamu yang keseringan mager. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Kamu dapat menyelipkan aktivitas fisik di sela-sela kegiatan. Kedua, melakukan meditasi singkat secara rutin dapat membuat kamu lebih mudah berkonsentrasi dan akhirnya dapat mengelola perasaan dengan baik, termasuk rasa malas. Ketiga, lawan rasa bosan. Bosan itu beda dengan malas loh. Untuk mengatasi rasa malas, cobalah melakukan hal yang menarik hati kamu. Keempat, jalani hobi kamu. Rutin dalam menyisakan waktu untuk melakukan hobi dapat membuat kamu merasa lebih bahagia, termotivasi, dan lebih menikmati hidup. Kelima, kurang istirahat akan membuat kamu letih dan sulit fokus. Maka itu, sebaiknya tidur 7-9 jam setiap malam agar tubuh kamu terasa segar dan siap untuk mengatasi hari yang akan datang.